InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqo jihadih hatta atahul yaqin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, sujudan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat, para tamu Allah yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita dapat bertemu lagi bagi meneruskan pembacaan kitab Sirah An-Nabawiyah. Ya, Cahaya Abadi, kitab sirah, antara kitab sirah yang terbaik, kitab Rahiqul Makhthum. Tuan-tuan, kita dah sampai separuh separuh daripada kitab ni. Ya, kitab yang disebut antara kitab yang terbaik, dan kitab ini pernah menjadi pemenang, mendapat tempat pertama dalam pertandingan antarabangsa di Liga Dunia Islam antarabangsa mengenai riwayat hidup Rasul SAW. Dan alhamdulillah separuh sudah kita baca. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya suka sebut bahawa antara tuntutan agama kepada kita ialah kita kena ajar anak-anak kita mencintai Nabi SAW, zuriat keturunan kita, ahli keluarga kita. Kenapa? Kerana Nabi yang suruh. Nabi kata, Nabi sebut dalam satu hadis, allimu auladakum salasa khisal, ajarkan anak kamu akan tiga perkara. Yang pertama ialah hubbu nabiyikum, kita kena ajar dia cinta Nabi. Kita kena ajar anak kita ni zuriat keturunan yang hari ini bersama dengan kita, kita bersama dengan dia, dia bersama dengan kita. Dan pastinya nanti sama ada dia atau kita tinggalkan, kilahuma lah. Berarti kita kena tinggalkan mereka ini zuriat keturunan yang mencintai Nabi SAW. Nabi ini tak patut tak kenal, tak patut kalau tidak dikenali. Maka apa kita nak jawab nanti depan Allah, kita nak jawab nanti depan di Yaumul Mahsyar, macam mana zuriat keturunan kita tak kenal Nabi? Saya sebut dulu, saya kisahkan pada tuan-tuan, ada satu kaum yang mari mendakwa di depan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasul, ya Muhammad, nahnu nuhibbu rabbuna, wahai Muhammad, kami ini satu kaum yang sangat cinta pada Tuhan. Cinta pada Tuhan tak cukup hanya sekadar kita mengatakan kita cinta pada Tuhan, tapi kita ikut jalan-jalan yang bawa kita cinta kepada Tuhan. Nak boleh kenalkan Tuhan Allah ni, tuan-tuan, yang kenalkan kita dengan Allah ni Nabi. Maka turun ayat kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum innallaha ghafurur rahim. Allah Taala turunkan ayat bagi tahu kat Nabi, wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu, mereka semua, qul ya Muhammad, bagi mereka semua tu, termasuk orang yang cakap kami sayang kepada Allah, kepada Tuhan ni. Apa cakap? Apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan? Bagi tahu kepada mereka, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kamu cintakan Allah, buktinya adalah kamu kena ikut. Berarti hari ini kalau kita cinta kepada Allah, dan semestinya kita kena mencintai Allah. Kerana mana mungkin kita tak cinta pada Allah, Allah nak cinta pada kita?
Ya, berarti kita kena hadirkan dalam hidup kita ni kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirkan kecintaan ni macam mana? Kaedah yang ada di depan kita ialah bagaimana Allah bagi tahu kepada Nabi supaya Nabi bagi tahu kepada kita bahawa kita kena ikut Nabi. Maka Nabi tersebutlah ia adalah hadis yang disebut alimu awlakum salasa khisal ajaan kamu tiga perkara. Pertama, hubbu nabiyikum. Yang kedua ialah hubbu ahli baitih. Kita kena ajar juga anak kita ni sampai dia mencintai ahli bait. Ya, ahli bait yang di kalangan mereka-mereka yang dekat dengan susur galur mereka ini dekat dengan Rasulullah SAW. Ada yang datang daripada jalur cucu Nabi Hasan. Ada yang datang daripada jalur Husain. Ya, ada yang datang daripada sebab dulu mak ayah pun tak menitik beratkan. Ya, anak ini menguasai bacaan Al-Quran. Berkira kita untuk bayar sagu hati pada guru yang mana guru nak ajar anak kita baca Al-Quran. Tapi kita tak berkira, tak pernah berkira. Ya, bahkan kita kata apa, murah bayar tuition supaya anak kita lulus SPM. Ya, walaupun ratusan ringgit murah kita kata untuk anak kita menguasai mat. Untuk anak kita menguasai sejarah, menguasai matematik, untuk lulus dalam SPM. Tapi kita tak pernah fikir secara serius bagaimana anak kita nanti akan ditanya soalan SPM juga di Yaumul Mahsyar. Iaitu pada Mahsyar. Ya. Tanya juga Allah tanya. Contoh ada kubur nanti akan ditanya. Merabbuka. Macam mana kita tanya Allah Tuhanku, Allah Rabbi. Nak jawab ni tuan, bukan hafazan kita, bukan kita hafal. Bukan saja hafal. Merabbuka Allahu Rabbi, merabbuka Allahu Rabbi. Nabi juga Muhammadun Nabi. Kita bukan hafal nama mulut kita, yang nak jawab ialah amalan kita. Bayangkan kalau di dunia ni kita tak kenal Allah. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Ya? Jangan. Ya? Saya duk fikir tuan-tuan kan. Bila kita ada urus orang meninggal. Pagi tadi meninggal. Kemarin dulu meninggal. Malam ni petang ni pada meninggal. Ya, di Taman Sianan. Ibu kepada sahabat kita meninggal. Katanya jenazah. Mungkin esok pagi nak duduk dengan ibu meninggal. Ya, tak, saya fikir orang meninggal ni. Menjadi tanggungjawab kita untuk selesaikan empat perkara pada dia. Pertama apa? Mandikan dia. Kemudian apa? Kafankan dia. Kemudian apa? Solatkan dia. Kemudian kebumikan dia. Tuan-tuan, kita tak mampu. Saya fikir setiap orang ni berhajat kepada orang lain. Ya. Urus satu-satu jenazah ni. Mandi kena ada tim lain yang tolong mandi. Berarti kena ada orang lain yang tolong mandi jenazah kita. Ya. Tak cukup dengan seorang. Tak mampu dia buat walaupun seorang. Kena ada dia dibantu, mesti dibantu. Ya, nak kerak kain, nak buat ya baju jenazah, kain sarung, tali. Lepas tu pula satgi nak uruskan jenazah itu dah ready semua. Lepas tu nak mandikan, nak sabun, ya, nak gosok-gosok, nak apa cuci-cuci semua ni. Ya, kemudian pula
Itu kita kata kalau jenazah biasa. Tapi kalau jenazah yang luar biasa, ya, susah tuan-tuan. Ya, COVID umpamanya. HIV. Ya, yang mati-mati ngeri ni. Mati-mati yang jenis ada virus lagi susah tuan-tuan. Ya. Ah, nak saja tuan-tuan kita ni doa untuk kematian yang baik. Tetapi nak bagi tuan-tuan tak perlu sombong. Kita tak perlu sombong, kita tak perlu jadi bodoh sombong kerana kita sangat berhajat kepada orang lain. Ya, tak ada satu orang pun dia boleh mendabik dada, dia mati, dia urus diri dia sendiri. Tak. Dia disangat berhajat kepada pertolongan orang lain. Ya. Lepas tu kapan? Lepas kapan kena arrange untuk orang solat jenazah? Urus jenazah. Ha, tak mudah untuk solat jenazah buat di masjid. Ya, tapi waktu hidup masjid pun kita tak mari. Kuliah di masjid kita buat tak tahu saja. Buat tak tahu, buat macam tak tahu. Padahal bukan tak tahu tapi buat-buat tak tahu. Ya, tak datang pun kuliah di masjid. Kuliah-kuliah pengajian tak datang pun. Yang ada ialah prasangka dan sangkaan buruk kepada guru-guru yang mari mengajar. Ni saya sebut mungkin ada. Ya, bahkan saya yakin percaya akan ada dia bersangka-sangka. Dia kata pengajian nak kata kat orang ni. Ya. Sedangkan di sinilah kita kata belajarnya sirah hadis Nabi. Tuan-tuan, saya tak bimbang untuk anak-anak kita. Anak-anak kita dia belajar universiti. Dia belajar universiti, dia belajar sekolah, dia ada jadual dia. Ya, saya tengok jadual anak saya belajar sekolah menengah agama Tudung kan. Walaupun balik cuti ni, tapi kelas online. Pagi tadi sirah. 8:30, 9:30 sirah. Sain. Itulah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau dia duduk di sekolah, itulah jadual harian. Tertib harian dia. Dia belajar hadis Nabi, dia belajar tafsir Quran, dia belajar pagi-pagi kenapa Quran dan surah-surah pilihan. Ada di sana zikir-zikir yang ditertibkan kepada pelajar-pelajar ni, anak-anak kita ni. Ya, semayang jemaah yang dititik beratkan. Baik, soalannya bagaimana ibu dan ayahnya? Kalau kita tak jadikan masjid surau yang ada di sana sebagai tempat untuk kita mendambakan rahmat Allah, soalan, di mana lagi tempat kita? Ke kita sama master OUM ataupun UIA yang kita juga memang disibukkan dengan apa ni, dengan bahan-bahan bacaan, ya, mengaji usuluddin, mengaji fiqah, mengaji tauhid. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada, di mana lagi tempat untuk kita belajar? Ya, ha, sepatutnya di sinilah masjid ni lah solat fardu jamaah kita jaga, kualitikan zikir dan wirid kita. Ya, kita jadikan tempat ini untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ha, dulu beberapa bulan lepas susah hati bila masjid tak dapat dihadiri, tak boleh dikunjungi. Hari ini alhamdulillah Pahang green zone. Ya, tidak seperti negeri-negeri yang lainnya. Yang terbanyak ini PKPB. Kita terikat dengan SOP PKPP. Maksudnya masjid boleh dihadiri walaupun duduk penjarakan jarak. Okey, masjid boleh datang. Sepatutnya datanglah. Ya, sepatutnya datanglah di sini berdoa banyak-banyak, zikir wirid. Alhamdulillah di Pahang ni tuan-tuan. Ya. Ha, walaupun negeri-negeri lain mengumumkan bahawa sekolah-sekolah KPM awal lagi, sekolah-sekolah tak boleh beroperasi. Pelajar-pelajar semua balik. Ya, guru-guru buat kelas secara atas talian saja. Tapi alhamdulillah di Pahang ni, atas keprihatinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, ya, atas keprihatinan Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam, ma'had tahfiz, pondok, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat pengajian Islam ni di Pahang dibenarkan untuk beroperasi, bahkan dicadangkan pula untuk solat hajat dan juga kunut nazilah. Alhamdulillah. Ya, maka kami pun, kita-kita di Pahang ni tuan-tuan, ada 160 lebih ma'had tahfiz, pusat pendidikan yang ada di seluruh Pahang ni, yang berdaftar dengan yang tidak berdaftar lah, yang dalam proses pendaftaran sebagainya. Ya, 80 lebih, lebih kurang ada 110 plus-plus lah. Ha, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa COVID ni makhluk Allah Ta'ala juga. Dan rayuan kita, pandangan kita didengari.
bahawa pusat-pusat ini perlu untuk menarik keberkatan daripada Allah, datangnya pertolongan Allah. Ya, Quran yang diulang hafaz hari-hari, budak-budak pelajar ni mengapa Quran, semayang tahajud, semayang hajat, kunut nazilah ni di Pahang 100, hampir 100. Alhamdulillah. Ya, kita dari masjid, dan saya duduk perhati tengok tuan-tuan, dari sudut pematuhan kepada SOP ni tak boleh lawan masjid lah tuan-tuan. Nak banding dengan pasar raya, nak banding dengan kedai makan. Kita pergi kedai makan, masuk pergi 5 orang, tulis seorang je, tulis tu pun kadang tulis kadang tak. Dia kata scan wayang buh telefon depan tu, tak, lepas tu belah masuk gitu je, saya tahu lah. Ya, ha, kan. Tapi masjid tuan-tuan dipatuhi. Apa, tengok datang kena tulis, kena apa semua. Tadi saya nak masuk tengok beratur kita. Semayang masih jarak-jarak. Ya, nak kata apa? Patuhnya kita. Satu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, datang kuliah, datang pengajian, datang cuma patuh SOP. Nah, mudah saja. Ya, boleh mari ramai lagi ni. Tapi ada yang ambil kesempatan. Ya, dulu masjid terhalang daripada kita datang, kita bising. Ya, susah ni apa ni, menteri agama apa ni, patut masjid, patut bising ni. Lah ni bila boleh mari, tak mari pula. Ya, masjid tak mari, yang duduk, yang adanya akan nampak dia ni duduk di mana? Di kedai-kedai kopi. Ya, sembang pandai kedai kopi. Ha, sembang syarah, lalu ya, apa yang lalu depan mata, yang itulah tajuk topik perbincangan. Ya. Ya, tuan-tuan yang saya hormati, saya nak sebutnya ialah kita bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak kita kenal Quran, cinta pada Nabi, cinta Ahlul Bait, dan mencintai Al-Quranul Karim. Ya, macam mana nak jawab? Mar Rabbuka, Allahu Rabbi. Nak jawab nanti. Kalau hidup ni kita tak kenalkan dia dengan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, korbanlah, patut cari guru untuk anak zuriat keturunan kita belajar Quran sampai dia reti Quran. Ya, macam mana hidup kita nak dipandu arah kalau Quran kita tak boleh baca, sedangkan Al-Quran ialah Kitabul Hidayah. Al-Quran ialah zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya, bagi orang-orang yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan mari kita kena bersama-sama duduk pada ya pada landasan perlumbaan menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang baik. Berusaha. Sebab itu saya katakan tadi bahawa semua kita ni memerlukan antara satu sama lain. Tak ada siapa pun boleh mendabik dada, dia boleh hidup sendiri-sendiri, dia tak boleh. Berarti kita kena bermasyarakat, berarti kita kena berkawan, berarti kita kena ramai sahabat, bukan ramai musuh. Ya, sebab kawan-kawan inilah nantinya ya yang kita nak sama-sama bersama-sama dengan kita nantinya berhimpun pula di syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, akhirat kelak. Ya, kita pun tak mau kawan kita masuk neraka. Ya, kita kena sayang kawan kita tu sebagaimana kita sayang pada diri kita. Ya, Nabi pun sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi au kama qala. Nabi kata tak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu mengasihi kawan kamu, saudara kamu itu seperti kamu mengasihi diri kamu. Ha, tu sama-sama kawan. Kita Nabi, Nabi jauhlah tuan-tuan. Lebih daripada itu lagi kita kena sayang dan kasih. Sebab tu nak kenal Nabi, nak sayang Nabi, nak cinta Nabi ni perlu dipupuk. Ya, kalau tak dipupuk, tak dibawa kita kepada satu naratif untuk mengenali sosok tubuh ini, anjuran syariat yang dibawa oleh Nabi ini, tuan-tuan, tak mungkin kita akan datang, tak mungkin kita ya akan mudah untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu kena berusaha. Kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, karangan Imam Tirmizi, ya, menceritakan sosok tubuh Nabi. Kemudian apa lagi?
antara umat yang nantinya akan bersama dengan Nabi di syurga ialah di kalangan umat Nabi yang memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi. Ha. Ya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu kisah tuan-tuan, ya. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni. Kisah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dasinah. Zaid bin Dasinah ni tuan-tuan, kita biasa dengar nama Zaid bin Harisah. Kita biasa dengar Zaid bin Sabit. Ada lagi sahabat lain nama dia Zaid bin Al-Khattab. Hak ni ni Zaid bin Dasinah ni cerita yang kita jarang dengar. Dia juga sahabat, ya. Satu hari dia dijemput oleh kaum Qarrah dan juga Adal. Panggil untuk datang ke kampung halaman mereka untuk dakwah kaum mereka. Lalu berkumpullah mereka seramai 10 orang termasuk Zaid bin Dasinah dan juga termasuk Khubaib bin Adi. Ya, dan juga beberapa orang sahabat lainlah. Jadi ringkas ceritanya tuan-tuan, bila mereka pergi kepada itu, ya, kaum Adal dan juga kaum Qarrah ini, cerita yang mereka terima ataupun layanan yang mereka terima sebaliknya. Mereka asalnya dipanggil untuk berdakwah, sampaikan Islam, sampaikan risalah Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi sampai mereka di kaum-kaum, di penempatan kaum ini, ceritanya sebaliknya mereka ditangkap dan sebahagian daripada mereka dibunuh. Lalu Zaid bin Dasinah ditahan. Ya, dalam riwayat kata dia dijual dan dibeli oleh musyrikin Quraisy selepas pada tu, dan dia di lepas pada tu dia nak dibunuh. Ya, dia nak dibunuh. Sehinggalah waktu dia diikat tu, antara pemuka pada masa itu ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni tuan-tuan last kali masuk Islam selepas Fathu Mekah dia masuk Islam. Tapi nak cerita masa tu, masa tu dia tak masuk Islam lagi. Lalu di kalangan Quraisy ini sebut kepada Zaid bin Dasinah. Dia kata, wahai Zaid, apa pandangan kamu kalau waktu ini leher yang bakal dipenggal ini bukan leher kamu tetapi leher Muhammad, ya, menggantikan tempat kamu. Dan waktu ini kamu berada bersama keluarga kamu, kamu boleh bersukaria, bersenang lena. Apa jawab Zaid bin Dasinah? Dia kata, wallahi, jangankan kata Nabi ganti tempatku, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah, walaupun satu, ya, satu duri, seutas duri menusuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak redha sama sekali. Tuan-tuan baik sahabat, sebab tu Zaid bin Dasinah ini dia terjemahkan cinta jiwa dan raganya kepada Nabi. Dia kata, Rasulullah ini ganti tempatku. Dia yang berada di Madinah sana, duri yang menusuk tubuh badannya, aku tak redha sama sekali. Ya, aku tak akan redha. Ya, bayangkan duri. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Dia kata demi, dia kata aku tak pernah tengok, aku tak pernah tengok kasihnya mereka seseorang itu kepada seseorang seperti kasihnya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tuan-tuan. Ya, selepas daripada itu ringkas ceritanya dia dibunuh. Tapi sebelum tu dia berdoa, ya Allah, sampaikan salamku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berada di Madinah, Jibril bagi tahu kat Nabi bahawa Zaid bin Dasinah dibunuh. Yang dan dia dan sahabat-sahabat lain syahid, ya, kerana membawa Islam. Tuan-tuan, saya nak gambarkan pada kita bahawa sahabat dulu sanggup berkorban kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita macam mana kita? Kita kena pergi kepada satu kemudian Rasul itu yang paling utama dan pertama. Saya katakan dulu tuan-tuan satu riwayat
Bila mana Sayyidina Umar sebut, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku akan kasih, aku sangat mengasihi dirimu selepas diriku. Ya. Lalu Rasulullah tegur, tidak wahai Umar. Ya. Bahkan diriku melebihi selainnya. Barulah Umar memperbetulkan statement dia, demi Allah wahai Rasulullah, aku kasihkan dirimu ya melebihi diriku. Ya, barulah Rasulullah kata, al-ana ya Umar, hak ni hak betulnya Umar. Ya, berarti apa? Berarti Nabi Muhammad ini utama. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Kita doa kepada Allah. Ya, kita ni tuan-tuan, supaya sebelum kita meninggal dunia ni, biar kita tuan-tuan sekalian, kita doa biar sebelum kita kena rajin cakap tentang Nabi ni, cakap senyum indah bahawa dalam mimpi itu kita diperkenalkan bahawa itu adalah Nabi, ataupun yang mengaku itu Nabi. Nabi sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan lam yatasawwara bi, lam yatasawwara bi, dalam riwayat yang lain, lam yatamassali bi, ya, lam yatashabbaha bi, wa fi riwayatilah, ada beberapa riwayat. Nak begitu tuan-tuan, Nabi kata apa? Siapa tengok aku, bertemu aku, melihat aku dalam mimpinya, bererti dia melihat aku dalam keadaan yang sebenar, kerana syaitan tak boleh menyerupaiku. Allahuakbar. Ya, tuan-tuan, tidur-tidur malam mimpi jumpa YB pun seronok dah tuan-tuan. Kan? Ha, mimpi jumpa YB, esok cerita kedai kopi, wah malam tadi. Ya, tidur mimpi jumpa YB datang rumah bagi sumbangan. Sonok dah kita celik-celik mata lah, mimpi rupanya. Ya, hantu pun sonok tak ada tuan-tuan. Bayangkan hak mari ni bukan YB, YB YB ni dia bukan maksum. Sebab tu kadang-kadang sedap duk kata kat orang lain kan. Ha, alih-alih kadang-kadang kita pun buat juga benda salah tu. Ha, tu kata orang tu. Ya. Ha. Ya, tu yang kata orang-orang ni, al-insan la yakhlu anil khata'. Nabi ni dia terpelihara, ya, al-maksum sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua, ya, kita bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi. Ya, amin ya rabbal alamin. Satu hari Abu Bakar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan rambut kamu beruban? Ya, lalu Nabi SAW sebut, ya, yang menyebabkan rambutku beruban ialah surah Hud dan yang seangkatan dengannya, ataupun yang saudara, ya, yang apa, yang dipanggil apa, yang seangkatan dengannya, ya, yang sepertinya, ha, begitu. Ya, lalu Sayyidina Abu Bakar tanya lagi, yang sepertinya itu apa? Ya, lalu Nabi kita kata, surah Al-Waqi'ah, surah Hud, surah Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, ya, kemudian surah At-Takwir. Yang mana surah ni kalau kita baca tuan-tuan, nak bagi tahu Nabi ni sampai beruban kepala. Ya, bila baca surah ni. Ya. Surah Waqi'ah sebagai contoh. Cerita apa? Cerita tentang kiamat. Hari kiamat nanti macam mana, hari pembalasan macam mana. Surah tentang keimanan. Di sana adanya arasy Allah, kejadian alam ini, ya, yang diperincikan oleh Allah. Kemudian golongan manusia di hari kiamat kelak nanti macam mana, menyebabkan Nabi fikir, menyebabkan jadi beruban kepala Nabi. Ha, ya. Menceritakan tentang hukum hakam, kemudian menceritakan juga kisah-kisah Nabi-Nabi dan umat-umatnya. Ya, Nabi-Nabi yang lain. Ya. Ha, dan lain-lainlah kisah-kisah
ia yang memperkukuhkan iman ya, dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, wanita Quraisy, ya, tengok kitab kita ni muka surat 252, ya. Wanita Quraisy, usaha wanita Quraisy membakar semangat perwira mereka. Kaum wanita Quraisy juga turut berjuang di medan perang dengan diketuai oleh isteri Abu Sufyan. Abu Sufyan ni last kali masuk Islam juga, bahkan anak dia salah seorangnya isteri Rasulullah, ya, anak kepada Abu Sufyan. Last kali lah, ya, ada masuk Islam dan lahir di sini. Bersama bernama Hindun bin Utbah, ini isteri Abu Sufyan. Mereka bergerak di celah-celah perbarisan tentera sambil menepuk tamborin, sangat juang kepewaraan agar semua para pemanah, pemedang dan penombak, ya, para pemanah, ya, orang yang mengendalikan ada ketikanya mereka menyeru dengan mereka kanmu ya, nak sebut dalam kepada Nabi, dengar lagu-lagu yang antaralah lagu-lagu ataupun nasyid-nasyid yang cerita tentang Nabi, ya, contohnya laukana bainanal habib, ya, kita lagu tu dicerita andainya Rasul kamu. Itu lagu mengkisahkan tentang Rasulullah. Kalau Rasulullah ada waktu ini, andai Rasulullah ada waktu ini, kita boleh tatap wajah Nabi. Kemudian para berita kata, andai Rasulullah ada waktu ini, kita boleh cium kucuk tangan Nabi. Menyebabkan Allah mari hati kita sahabat. Allah, hai. Kalau Nabi ada waktu ini, baru dia mari apa tu kan? Dia mari, ada benda yang kita nak buat, tindak tanduk tu kita fikir ke Nabi. Ha, dia mari tu, dia mari. Sebab itu tuan-tuan, jangan malu untuk kita cuba sedaya upaya untuk ikut sunnah Nabi ni. Ya, tak kira lah sekecil-kecil sunnah sampailah kepada sebesar-besar sunnah. Ya, sunnah antaranya rida, tutup kepala kepiah. Ya, tutup kepala jubah. Ha, kita suka apa yang Nabi suka. Ya, warna-warna kegemaran Nabi. Apa lagi? Ta'atur, berwangi-wangian. Afshus salam, ya, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasun niyam, tadkhulu jannatus salam. Nabi kata kan bila Nabi sampai di Madinah, Nabi sebut, ya, afshus salam. Hari ni mungkin kita salam secara fizikal tu, ya, sebab benda tu dah jadi satu new norm, ya, norma baru. Kenal mungkin kita salam, tak kenal tu jadi macam, tapi boleh kita boleh nak bagi salam, kita boleh bagi salam. Assalamualaikum. Cukup dengan isyarat. Ya. Assalamualaikum. Ya. Nak bagi tahu kamu tu dekat dada aku, kamu dekat hati aku. Macam itulah, ya. Assalamualaikum. Boleh, boleh. Nabi sebab apa? Afshus salam, sebarkan salam. Sunnah Nabi. Kemudian apa dia? Wa at'imut ta'am, bagi makan, jamu orang makan. Cuba fikir tengok, lama dah kita tak jamu orang makan ni. Ya. Jangan fikir besar-besar, jangan fikir besar-besar. Bila nak buat kenuri je, mesti kena 9 kambing, 9 lembu. Ah, tu kenuri besar.
Cukup dengan biasa-biasa pergi kedai makan kan. Rasa macam, ih, belanjalah satu kedai. Bayar je lah. Ha. Ya. Kadang-kadang kan, saya biasa kena. Tuan-tuan mungkin pun ada pengalaman. Pergi kedai, kita makan orang kan, baru nak bayar. Tak boleh tak? Orang dah bayar dah. Kita pun tak tahu siapa bayar. Ha. Kita pun rasa nak marah kot, siapa yang bayar ni? Tanya tu ke kedai, siapa yang bayar? Tak apalah, siapa? Tak apa, tak apa-apa, siapa? Dia kata, kenapa? Nak tahu tengah hari kat mana pula? Ha. Kan? Nak tahu tengah hari kat mana pula nak pergi tengah hari ni? Ha. Makan peri kan? Orang bayar? Okey, nak beritahu, kita pun macam itulah, ringan-ringan kan? Ya, yeah, bayar. Buat kenuri mudah-mudah, masjid, senang. Ha. Katalah total ada 100 orang, beritahu kat imam, imam, malam ni saya nak hantar makanan, 100 bungkus. Sebab dah tak boleh kenuri duduk ramai-ramai ni, ha, bungkus. Ya, kita mudah-mudah simple-simple saja. Ya, Nabi suruh wa'at'imu ta'am, jamu orang makan. Kemudian apa Nabi? Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Kamu mayang malam kata Nabi dikala manusia tidur. Mayang malam. Ya, saya sebut pada diri saya dan semua kita, ya, kita usaha, usaha niat semayang malam ni. Ya, satu jangan tak ada niat, kena ada niat. Walaupun kadang-kadang niat nak buat tak lepas, tak dapat. Tapi niat yang baik itu dah dicatat sebagai niat yang soleh, dapat pahala insya-Allah. Berarti kita kena siap niat siang, tempoh siang, siang hari. Oh, malam ni nak bangun main tahajud. Malam ni nak bangun sembahyang malam. Kena ada niat. Kemudian kita tidur insya-Allah. Ya, kita biasanya akan dikejut dan digerak insya-Allah. Ya, Allah akan sedarkan kita untuk kita solat. Tinggal lagi waktu itulah pula nak lawan, nak solat ataupun nak teruskan tidur. Ha, tapi niat tuan-tuan kena bermula dengan niat yang soleh itu. Bihusnin niyah. Ya. Kemudian yang keseronya, Nabi sebut apa? Tadkhulu jannatas salam. Masuklah kamu kepada syurga as-salam. Ya. Hmm. Bila kita baca kita akan jumpa, oh, padahlah pun rupanya kena ada yang boleh sokong semangat ni. Hmm. Apa yang menyebabkan kita boleh ingat kepada kematian? Bila kita dengar, bila ada hari ni, zaman hari ni, orang buat video pendek menceritakan tentang insan soleh yang meninggal, ulama meninggal. Kita tengok, ya Allah, ramainya jenazahnya di solat orang, hadirnya orang, orang doa kumul. Kita pun bila tengok tu, ya Allah, aku esok mati macam mana? Menyebabkan kita ingat pada mati. Berarti kita kena disokong dengan, ya, dengan kuliah-kuliah, tazkirah-tazkirah, siri-siri pengajian yang kita kena dengar, kita kena ikuti. Ha, tu. Ya. Apa lagi? Begitulah yang lain-lainnya, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, ya, kegerunan hari kiamat, apa semua. Hak ni ni kita kena ketuk hati kita ni. Ya, kena rajin ziarah orang meninggal, ziarah orang sakit. Ha, supaya tak selamanya kita rasa, ya, berasa selesa dengan sihat. Ziarah orang mati supaya kita tak selamanya selesa dengan ya, yang pasti semua kita ni ya akan menempuhi ya suasana ataupun situasi itu.
Tapi muwajjahah secara bertempur fizikal. Ya. Ha tu. Panji-panji itu diangkat semula oleh Sa'id bin Abi Talha, tetapi dia ditembak dengan panah. Ha, dengan panah beracun oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ha, ini antara sahabat yang sangat mahir ya menggunakan panah. Ya, menggunakan panah. Lantas menusuk leher dan menyebabkan lidahnya terjelit keluar dengan tarikan nafas terakhir. Oh, tu. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair Al-Awwam. Ya. Satu versi lagi menceritakan bahawa Sa'ad, Abu Sa'ad mengangkat panji-panji itu lalu mencabar tentera Islam bertarung dengannya. Ali bin Abi Thalib mara depan dan mereka tetap menetak sebanyak dua kali. Kemudian Ali melepaskan satu pukulan maut dan tamat riwayatnya. Musafir bin Talha bin Abi Talha pula mengangkat panji-panji itu, tetapi segera dipanah oleh Asim bin Sabit bin Al-Aqlah. Kemudian saudaranya Kilab bin Talha bin Abi Talha mengikut jejak langkah lalu mengangkat panji-panji itu, tetapi dia pulang diserang oleh Zubair Al-Awwam dan berjaya dibunuh. Tiba pula saudaranya Al-Jalas bin Talha. Ini suku sakak dia belaka ni. Ya, anak-anak dia belaka ni. Bin Abi Talha mengangkat panji-panji itu, tetapi dia ditikam sehingga mati oleh Talha bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Ini sahabat yang juga dijamin Nabi oleh masuk syurga. Zubair Al-Awwam, Talhah, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian mereka juga berkata Al-Asim bin Sabit berjaya memberi pukulan maut. Selama 6 orang mereka terbunuh semata untuk mempertahankan panji-panji dimiliki satu keluarga Abu Talha. Ya, pertahankan keluarga mereka masing-masing. Ya. Kemudian seorang lelaki daripada Bani Abdul Dar bergelar Artad bin Syarhabil datang mengangkat panji-panji itu juga terbunuh oleh Ali bin Abi Talib. Aku ada pula yang berkata bahawa Hamzah yang membunuhnya bukan Ali. Ha, dalam riwayat lain. Seorang munafik, Sayyidina Hamzah. Ya, seorang munafik Shuraih bin Qaris yang berjuang bukan kerana Islam tetapi kebanggaan diri, dibunuh Quzman. Quzman. Seorang munafik Shuraih bin Qaris yang berjuang bukan kerana Islam tetapi kerana kebanggaan dirinya. Dibunuh Quzman. Ha, Quzman ni siapa? Ya, Quzman ini pun mati. Ya, mati Quzman ni. Ya, dia bunuh munafik. Dia bunuh seorang munafik tu, Shuraih bin Qaris, yang berjuang kerana Islam, yang bukan berjuang kerana Islam tapi kerana kebanggaan diri. Ya, dibunuh Quzman. Quzman ni pun dia mati. Nabi sebut bila sahabat kata bila dia Quzman ni pun perang bukan kerana Islam. Ya, zahirnya perang nampak macam perang kerana Islam lah. Ha, tapi di saat dia hampir-hampir nak maradul maut ni, sakit. Bila orang kata, "Wahai Quzman, hebat kamu, kamu telah mempertahankan, berjuang teruk, kamu dapat bersabar sahabat Quzman." Dia kata, "Aku berjuang bukan kerana Muhammad." Lah kali mati dia, mati. Dia dalam riwayat kata dia ambil anak panah tu, ditikam diri dia sebab tak tahan sakit sangat, mati. Sahabat mengadu kat Nabi. Nabi kata Quzman min ahli nar. Quzman neraka dekat tempat dia. Sedangkan dalam perang dia bunuh munafik. Allahu na'udzubillah min zalik. Ya. Abu Zaid bin Amir bin Abdul Manaf al-Abdari pula menyimpan-nyimpan tetapi dan juga menerima nasib yang sama, terbunuh di tangan Quzman. Anak lelaki Syarhabil bin Hashim al-Abdari pula mengibar panji-panji tetapi dibunuh oleh Quzman. Oh, banyak juga orang dia bunuh. Sehingga kini dia kini mendapati seramai 10 orang yang Bani Abdul Dar tersungkur maut. Menyedari tiada lagi yang tinggal dari kumpulan Abdul Dar untuk menegak panji-panji, seorang hamba bernama Sawab datang menawarkan diri. Sawab menunjukkan keberanian yang mengagumkan, malah lebih baik daripada tuan-tuannya. Dia terus bertarung sehingga tangannya terpotong. Lalu dia berlutut dan memeluk panji-panji, mendakap rapat ke dada agak jangan sampai jatuh ke bumi. Dia terus berlawan dengan bersungguh-sungguh sehingga terbunuh. Orang dulu berjuang tuan-tuan, panji-panji ni pun bukan main. Tahan tuan-tuan. Ya, sebab tu Islam ni, panji-panji Islam ni, dia ada nilai yang besar. Ya, dia ada nilai yang besar sebab dalam dalam peperangan, panji-panji ini benda yang boleh menaik dan menjatuhkan semangat.
Semangat juang dan sebagainya. Pada satu ketika dia berhenti, kata, "Ya Allah, ampunilah aku." Selepas kematian hamba Sawab, panji-panji itu jatuh ke bumi dan tinggal di situ tanpa diambil oleh sesiapa. Pertarungan di tempat lain sekitar membawa panji-panji tidak kurang pula hebatnya semangat iman yang berkobar-kobar merasap jiwa setiap anggota barisan Islam. Mereka meluru ke barisan orang-orang kafir bagai ledakan air dari empangan yang pecah, melempah ruah dan melanda apa sahaja yang berada di luar mereka. Aku mencari syahid. Ini merupakan moto perjuangan perang Uhud. Allahu Akbar. Kemudian bawah tu Abu Dujanah. Ya, Abu Dujanah ni nanti kita tengok ya pada pertemuan akan datang. Ya, slogan yang dijulang dalam perang Uhud tu ialah mencari syahid. Ya, sahabat-sahabat berjuang mencari syahid. Menarik kisah Abu Dujanah, kemudian Zaid apa ni, Anas bin Nadar. Ya, Anas bin Nadar. Nanti saya akan cerita kisah-kisah ini di masa akan datang insya-Allah. Tuan-tuan sekadar itu dulu untuk malam ni. Ya, mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan berkati pertemuan kita. Sekadar itu aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, macam biasalah malam ni ada tabung di belakang sana untuk tuan-tuan salurkan sumbangan ya untuk